الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا هاولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم أما بعد داري أولها بسم الله الرحمن الرحيم بينما النبي صلى الله عليه وسلم دي وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الهجر في هجر اسماعيل عند البيت Di sisi Baitullah Mutojian Beliau dalam keadaan terlentang Baina Rijalaini Di antara dua kakinya Izatahu jibril wa Mikailu Ketika datang Kepadanya oleh Malaikat Jibril dan Mikail malaikat Jibril dan Mikail datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dan bersama kedua malaikat itu malakun akharu, malaikat yang lain. Jadi enggak berdua, ada yang lain. Fa lalu mereka para malaikat menggotong Nabi hatta jau sehingga mereka datang bi bersama Nabi zam zama kasumur zam zam dekat sumur zam zam maksudnya begitu pastal kauhu ala zohrihi lalu mereka menterlentangkan Nabi mereka meletakkan Nabi dalam posisi terlentang ala zahrihi yang dimana punggungnya ya. di bawah atas punggungnya maksudnya punggungnya ada di bawah terlentang nabi terlentang fatawa <tuhu allahu> minhum <jimrilu> lalu malaikat jibril ya, ya failnya jibril malaikat jibril minta tolong kepada mereka agar mengurus beliau, mengurus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka diberi minta bantuan kepada Mikail dan yang lainnya agar urusin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. riwayatin dan satu riwayat Furija Sakubaiti. telah dibolongi akan atap rumahku kata Rasul begitu jadi atap rumah Nabi dibolongin zala Jibril lalu turun malaikat Jibril fasyaqqa min sughrati nahrihi kemudian syaqqa ya, membedah membelah ya membedah iya malaikat Jibril dari mulai minya tidak sugratina arihi lubang lehernya ya, ila asfalibat nih sampai dengan paling bawah perutnya dari sini ya, qala Jibrilu kemudian berkata oleh Malaikat Jibril di Mika'ila kepada Malaikat Mika'il, Iktini bitastin min zam-zamak. Datangkan olehmu kepadaku dengan baskom yang berisikan air zam-zam. Tadi kan beliau dibawa di dekat sumur zam-zam. Ambilin. Jadi... Uh, ini alasannya kenapa dibawa dekat sumur Zam Zam biar dekat ngambil airnya. Masya Allah. Jadi Nabi sedang dioperasi operasi ilahiyah. Dokternya malaikat Jibril dan kawan-kawannya. Kaimah. <tuh> Jadi kata malaikat Jibril gitu. Datangkan kepadaku kalau bahasa kita bawa kemari, gitu ya, bawa kemari. Ya. Datangkan kepadaku dengan baskom daripada ya, air zam-zam. Baskom yang berisi air zam-zam. Kai -zam. utoh hiro, kai ma utoh hiru, bahu wa ashrohu sodrohu. Supaya aku dapat Mensucikan akan hatinya dan menjelaskan akan dadanya, menerangkan akan dadanya, mau dioperasi itu mau disuciin dadanya, hatinya, dan mau diterangin dadanya. Jadi Nabi udah dibersihin hatinya. Alai mengatakan pendapat sudah dibersihkan. Di sini eh dibersihin. Fastakhraja hmm. qalbahu, lalu malaikat Jibril mengeluarkan akan hatinya, dikeluarin hatinya. salahu salasamaratin, lalu malaikat Jibril mencuci dengan air zam-zam tentunya hatinya Nabi sebanyak tiga kali dicuci tiga kali. Ini hikmah kalau kita mencuci tiga kali biar hmm. bersih. Wanazha maka Nabihi min Adzan dan ia mencabut akan apa yang ada dengannya daripada gangguan. Yeah diilangin tuh gangguan-gangguan apa aja ya, yaitu penyakit-penyakit hati ya, diilangin kalau kita mau penyakit hati ya, ya diilangin tuh dicuci ya. ilaihi Mikailu misalasi Min maizamzama, wakthalapa dan ya berkali-kali datang, eh talapa berkali-kali datang mundar mandir kalau bahasa kita mah, mundar mandir ya ilahi kepadanya. ya, kepadanya kepada malaikat Jibril. Mikailu oleh Mikail. Jadi Mikail yang bantuin malaikat Jibril mundar mandir bisalah sitosatin dengan tiga kali membawa baskom min ma'izam yang berisikan daripada air zam zam. Jadi malaikat Mikail bulak balik sebanyak tiga kali sambil bawa baskom berisi air zamzam. Kan tadi dikatakan tiga kali ya, cuci. Summa atabitostin. Kemudian ia datang dengan membawa baskom min za'abin mumtali'in. Ia membawa baskom terbuat dari emas ya. Suma utia gitu ya utia aja ya summa utia bi min mumtaliin hikmatan wa imanan suma utia kemudian didatangkan ia ya, bi dengan baskom min terbuat dari emas mumtaliin yang penuh hikmatan wa imanan penuh hikmah dan iman baskomnya penuh hikmah dan iman jadi baskomnya penuh hikmah dan iman bukan penuh yang lain-lain ya penuh hikmah penuh iman masya Allah faafrogahu <tuh> fi sadrihi lalu malaikat jibril menuangkan akan dia ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dituangin hikmah dan iman dituangin ke dada Nabi. Diisi. Jadi ini telah terjadi proses tahliyah tahliyah. Ya, pembersihan dari sifat-sifat tercela, pengisian kepada sifat-sifat terpuji. Masyaallah. Nah kalau kita bagaimana nih? Pengen tahliya tahliya Bikasrati zikrillah Dengan banyak zikir kepada Allah Abdul zikri La ilaha illallah Wa mala'ahu dan Malaikat Jibril penuhkan akan dada Nabi Ilman ilman wa yaqinan dipenuhin ilmu. Hilim, Dipenuhi hilim, ilmu yakin. Wa islaman dan islam. Hilim, hilim, Nabi itu sifatnya hilim. Sabar. Ya. Kalau dijahatin, dibalas dengan kebaikan. Hilim. Ya. Hilim tuh. Orang berbuat jahat dia berbuat baik. Orang nggak bagi dia dia bagi. Orang nggak senyum dia senyum. Maksudnya orang ama dia wajahnya nggak bagus itu dia bagus. Orang marah ama dia dia nggak hilim. Mungkin Nabi mengatakan kadal halimu nabi nabiyan hampir saja orang yang ilim itu nabi. Ya. Kalau bukan nabi berarti apa? Wali. Jadi orang yang ilim itu bisa jadi adalah seorang yang wali. Makanya kalau kita pengen jadi wali sabar. Hmm. Sabar. Enggak marah. Hmm. Ilman ilmu. Nabi udah dikasih ilmu tuh. Jadi sejak itu Nabi sudah dikasih ilmu, Wa yakinan dan yakin dikasih yakin, Waislaman Islaman nah, dimasukin sifatnya Islam dimasukin, berserah diri dengan sepenuhnya kepada Allah. atbaqahu. kemudian malaikat Jibril menutup dada Nabi, tutup. Tadinya dibelah dari sini sampai bawah paling bawah perut lalu tutup. Sumah khotama baina katifaihi kemudian malaikat Jibril udah ditutup mengecap, dicap ya. jadi malaikat mengecap, jibril mengecap, ya. dicap stempel ya stempel stempel dikasih stempel baina katifai di antara dua bahunya di antara dua bahunya adanya di, di antara dua bahunya agak ya di antara dua bahunya agak ke kiri sebelah kiri ya, yeah, sebelah kiri ke uh, ber, ber, berbetulan kepada berbetulan maksudnya ber uh, sejajar dengan hati ya, yeah, sebelah kiri apa tulisannya bi khatamin nubuwah tulisannya khatamin nubuwah tulisannya Jadi Nabi itu ada stempelnya khatamun nubuwah. Summa utia kemudian Nabi didatangkan bil buraki dengan buruk musrajan mulajaman. Hal keadaannya musrajan berkendali lagi mulai mulajaman. Bertali kekang. Jadi buruknya sudah ada kendalinya ya sudah ada tali kekangnya wa huwa abyadu tawilun fawqal himari wa bagli dia adalah dabatun binatang abyadu yang berwarna putih tawilun yang panjang maksudnya apa tinggi ya tingginya ya tingginya melebihi faukal imari melebihi himar wadunal bagli dan ya lebih pendek daripada bagal. Ya dawha firahu ia meletakkan akan kukunya inda muntaha tarfihi di ujung pandangan matanya. Ya. Jadi apa turun setiap kuku daripada dua tangannya yang depan, ya di sisi setiap tempat di akhir pandangan matanya, ya. ya begitu, jadi jauh sekali melangkahnya, ya, jauh sekali melangkahnya. Muttaribul uzunaini Muttaribul uzunaini artinya mudawimun ala tahrikihima, senantiasa bergerak-gerak dua telinganya Iza ata ala jamaa bergerak-gerak jadi telinganya bergerak -gerak terus ya telinganya bergerak-gerak ini menandakan bahwasannya ya tangkas, ya. buruknya tangkas, kayak kambing kalau tangkasnya, cakepnya, kuat berarti, ya. buruknya kuat, kalau dia, ya, ini kuat <laughs> takutnya sakit ya ini tangkas ala jabalin irtafaat rijalahu apabila datang ia ke atas gunung maka menaik oleh dua kakinya kalau ke atas gunung kaki dua depan dua kakinya naik ya dua kakinya naik Wa iza habato apabila turun irtafat naik ya dah dua tangannya. Dua tangan berarti kaki depan. Ya. Jadi nggak nggak miring begitu ini. Jadi. jadi tetap begini. Gitu. Ya, kalau kita kan naik kuda, naik ke gunung tetap jadi miring begitu. Kita kan begitu. Kalau ini enggak. Ya. Dia tetap dia. Enggak miring. Lahu Janahani bagi ya, bagi uh, Burak mempunyai dua sayap, fi di dua pahanya. Jadi di dua pahanya ada sayapnya. Tapi kamu jangan gambarkan suka lihat tuh di apa ada poster-poster di rumah orang tuh ada buruk itu ya. Eh bukan begitu ya. Kepalanya perempuan ya. Badannya kuda ini ya. jangan bukan begitu bukan. Itu jangan dibeli ya. Entar dibeli lagi. Jangan dibeli. Ya. itu uh, penghinaan kepada Nabi itu. Ya, palanya perempuan, badannya kuda. Nah, itu. itu. penghinaan buat Nabi. Jangan diberi. Kalau udah ada buang, ya. dibakar. Ya fizu bihima rijalaihi. Ya fizu, ya menolak, menolak. Ya, menolak dari belakang bihima dengan keduanya ya, ia menolak dengan menolak ia menolak dari belakang dengan keduanya dengan sayap keduanya rijalahi akan dua kakinya jadi apa semakin cepat ya ya fizu, bisa mana juga yuinu wa yukowi. ya membantu dan menguatkan ya dua kakinya di dalam kecepatan berjalan jadi semakin cepat Hmm. Fastas abah alaihi. Ya. Maka ya lalu ya. Tas aba, istas aba membuat memandang sulit iya buruk alaihi atas nabi. Karena buruknya itu. Ya, bahasa kita apa? Eh, uh, Gesit gesit apa liar ini gerak gerak dia. lompat lompat itu kayak kuda gimana gitu ya gitu ya jadi uh, buruknya telah membuatnya telah membuat memandang sulit at alaihi atas nabi uh, nih liar gitu ya, masih liar nih, masih gosip banget, lo ngeri gitu ya. Nah, kemudian, fa uh, al jibril ya ala ma maka meletakkan oleh malaikat jibril akan tangannya atas mengetahuinya. Malaikat jibril tahu tuh, ya, ya ngelihat tahu um, buruknya yang seperti itu diletakkan. Kayak kita, kita kalau ada kuda atau kambing atau apa ngesit apa namanya liar banget kita pegang hmm. yeah. semua so, kalau kemudian dia berkata ala tas tahiyah buraku eh, ini bisa juga jadi amalan nih ajak ngomong tuh ngomong ngesit banget di kambing oh, itu mau dipotong ajak ngomong <laughs> Apakah tidak kau malu ya buraku wa Burak. Fa wallahi demi Allah, merokibaka khalqun akramu 'alallahi minhu. Apa tidak engkau malu wahai Burak? Maka demi Allah, merokibaka tidaklah mengendarai engkau. Khalqun oleh makhluk akramu yang lebih mulia Allah atas Allah minhu daripadanya. Nabi uh, Malaikat Jibril bilangin, eh borok ente enggak malu. Ini makhluk Allah yang paling mulia ingin mengendarainmu. Enggak ada makhluk Allah yang lebih mulia dari ini. Ente enggak malu. Insyaallah dia bilang begitu. Diam diam. <laughs> Jangan meronta-ronta gitu dong. Nah, bahasa kita begitu ya. Fastahya lalu malik, uh, lalu Uh, buruknya malu, malu ya. Ha, hatar fadoknya, ir fadok. Iya. Ya. urukan sehingga bahasa iya dengan eh, uh, apa keringat. Jadi keringatnya itu uh, keluar banyak sekujur tubuhnya. Buruk. Jadi buruk dibilang kayak begitu langsung keringetan. Keringetan apa? Keringetan karena malu. Jadi ada orang rupanya kalau saking malunya bisa keringetan. Seperti buruk, saking malunya. Ini Nabi, ini enggak malu. Ini Nabi, makhluk Allah yang paling mulia. Irfadno maknanya ibetallah, basah. Ya, buruk itu dalam uh, buruk basah keringetnya sehingga basah keringet buruk itu jadi urukan ini jadi tamis basah keringat jadi keringetnya apa bahasanya itu uh, ya, keluar bercucuran itu ya. irfat do urukan basah keringet jadi keringat membasahi tubuhnya wa dan tetap ia hatta ini kelebihan nih, enggak ada irfanto nih di lingkarin aja kelebihan. Hatta roki bahak, sehingga ia mengendarai akan dia, sehingga ia mengendarai Nabi mengendarai akan bunuh itu. Wakanatil ambia utar kabuha kau dan adalah para nabi, ya, telah mengendarai buruk itu sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu <masuk> Alaihi Wasallam. Jadi Nabi-Nabi terdahulu juga telah mengendarai buruk, kendaraannya buruk. Kala Sa'id bin Musayyab wa ghairu berkata oleh Sa'id bin Musayyab dan lainnya, wa hiya dabatu ibrahim allati kana yarkabu alaiha lil baitil harami fantalaka jibrilu, wa wa an yaminihi wa mikailu an yasarihi Berkata oleh Sa'id bin Musayyab wa ghayr lainnya wa iya dan dia itu adalah Burak da batu Ibrahimah binatang kendaraan Nabi Ibrahim alati yang kana adalah ia yarkabu mengendarai alaih atasnya lil baitil haram bagi baitil haram menuju baitil haram beliau mengendarai ya buruk fantalaqa bihi jibril <menildo> lanjut lagi ceritanya ya, kisah ini lalu berangkatlah malaikat Jibril bersama Nabi wahwa an dan ia malaikat Jibril dari sebelah kanannya wa Mikailu an yasari malaikat Mikail dari sebelah kirinya jadi apa diapit ini ya. diapit malaikat Jibril sebelah kanan malaikat Mikail sebelah kiri Di apit. Naik buruk. Berarti buruk ini gede berarti. Buruknya gede. Wa inda bini sa'din Wa kanal akhizu birika bihi jibril ain Ibnu dan menurut ibni Sa'ad wa kanal adalah yang mengambil kami dengan rikabnya apa pijakan kakinya sanggurdi-nya ya pijakan kaki kalau kita mau naik kuda kan ya ada pijakan kakinya namanya sanggurdi-nya ya naik. siapa yang naikin tuh yang bantuin situ, yang ngambilin Jibril, malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tuh yang naikin, bantuin. Wabizima mil, ya, Buraki, Mikail. Dan dengan kendali buruknya itu malaikat Mikail. Ya, Mikaila atau ke sana boleh jadi yang ngambilin kendalinya adalah malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail ambilin kendalinya. Tali kekang Fasaru lalu mereka jalan. Hatta balagu sehingga mereka sampai ya, mereka akan bertiga dan yang lainnya juga Ardon satu bumi ya, tempat maksudnya zat tanah ya pohon kurma ya yang e, bumi yang ada pohon kurma tanah kebun yang ada pohon kurma ya. Faqala la jibrilu, Lalu berkata malaikat Jibril kepadanya Inzil turunlah engkau Fasalli lalu solatlah engkau Hahuna di sini Jadi turun Padahal lagi naik ya. Lagi naik Apa namanya Buruk itu ya Fafa'ala lalu ia melakukan itu Sumerokimah Kemudian ia berkendaraan lagi. Faqala lahu Jibril, lalu berkata mereka Jibril, "Atadri?" Jadi naik nanya itu sambil di naik ya, sambil naik berarti nanyanya. Di atas buruk. Apakah engkau tahu? Aina salaita? Di mana engkau salat tadi? Jadi sambil naik nanya, ngobrol gitu. kalau kita di mobil ngobrol sambil ngobrol gitu ya <tuh>, tahu nggak tadi di mana tuh pokoknya <tuh>, <kebalalah>, kata nabi tidak kalau solat tak engkau salat bi toibah bi tadi toibah wa ilaiha muajaratu dan kepadanya lah tempat ijrah toibah ayah ah, berarti apa nih uh, Madinah itu ya toibah Fantaqal Buraqu ya. Kemudian terus berangkat oleh buruk terus bertolak bertolak tuh berangkat. Ini kalau orang Malaysia tu pakainya bertolak. Bertolak itu berangkat. Ya wi bihi. Iya. Ya, turun dengannya ya. ya. Jadi ya wi turun turun turunnya menukik itu turun ya wibih bisa juga kita artikan dengan posisi ya menukik turun ya ya ia meletakkan hafirahu akan kukunya hai su adroka torfu sekira mendapati oleh pandangan matanya Ya. Jadi eh, melangkahnya jauh sekali, ya. melangkahnya jauh sekali. Jadi melangkahnya itu sejauh pandangan mata, langkahnya sejauh pandangan mata. Fakola lahu wa berkata mereka Jibril Inzil turunlah engkau, fasoli a'una salat engkau di sini, faala lalu ia pun berbuat melakukan itu, pak kemudian ia berkendaraan lagi. Fakola lahu Jibril berkata lagi kepada Nabi Atadri At apakah engkau tahu A'ina solai di mana engkau qala la tidak. qala solai bi madian engkau salat di Indah sajadati Musa Di sisi pohon Nabi Musa alaihissalam ya. Fantalaka Lalu turunlah burak Ya'wi bihi ya, berangkat Maka berangkat oleh burak Ya'wi bihi turun ia dengannya ya, fantolako terus berangkat kan tadi udah berkendaraan ya malah terus berangkat ya. tadi udah berangkat ah, tadi kan udah berangkat ya summa rokiba beri jibrilu ya jadi fantolako ini bukan baru berangkat terus berangkat berarti terus berangkat al buraku burok ya wibhi ya ia turun dengannya ya dengan posisi menukik ya turun ya jadi tahu ini jadi sedang di atas turun. Semua kau Jadi lagi sedang jalan di atas. Ya wibi berarti turun menukik turun. Oh kita naik pesawat turun landing. Oh jadi ya wibi mau landing ya. Semua kalau Jibril lalu berkata mereka Jibril kepada Nabi, Inzil turunlah engkau pas lalu salat engkau turun. Fafaala sumaroki Lalu ia melakukan, kemudian ia berkendaraan. Kalau lalu, lalu mereka Jibril bertanya kepada Nabi, Atadri aina sholaita, Apakah engkau tahu di mana engkau salat? Kalau lalu, ya Nabi menjawab tidak. Kalau solat tapi turisina. Engkau salat di turisina. Ya. mukit terusina aizu kallamullahu Musa sekina pernah Allah taala berfirman berbicara kepada Nabi Musa alaihissana sampai sini deh wallahu anami